kelihatan sih. Oke, baik kita mulai ya Bapak Ibu, karena udah lewat ya, udah lewat 5 menit waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore. Yang terhormat, Ketua Pengurus Pusat Relawan Jurnal Indonesia, Bapak Dr. Arbain, SPD, MPD, dan jajarannya. Yang kami hormati Dewan Pengawas yang hadir, beserta seluruh Dewan Pengawas yang hadir juga pastinya, serta Bapak-Ibu hadirin peserta webinar Ngabuburit sesi pertama ya di Relawan Jurnal Awal Indonesia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga pada sore hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan maupun kesempatan untuk bertatap muka secara virtual di acara Ngabuburit Jurnal Ilmiah sesi pertama tips dan strategi akreditasi jurnal yang diselenggarakan oleh Relawan Jurnal Indonesia. Dan tak lupa pula kita mengirimkan salawat dan salam ila Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Rasulullah ila nasi kafa wa akhiru anbiya wa imamur rasul jabidinil Islam. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, memulai acara kita pada sore hari ini, marilah kita membuka dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita mendengarkan sambutan dari Jurnal UIN Bandung, dalam hari ini Relawan Jurnal Indonesia UIN Bandung, kepada Bapak Hamdan Sugilar. Dengan hormat disilahkan. Bapak Hamdan sudah hadir, Mas Henry? Pak Hamdan lagi gangguan sinyal kayaknya. Pak Oh gitu. Ferli, ada Pak Ferli? Kalau nggak ada kita langsung beralih ke Ketua Pusat Pengurus Pusat aja ya kali ya. Oh ya, ke Pengurus Pusat dulu. Oke, baik. Selanjutnya kami persilahkan sambutan sekaligus membuka acara secara resmi oleh Ketua Pengurus Pusat Relawan Jurnal Indonesia kepada Bapak Dr. Arbain, SPD, MPD, dengan hormat disilahkan. Terima kasih Pak Ardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, wabihi nasta'in wala muridun yawaddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asrofil anbiya wal mursalin. Wala alihi wa sahbihi. Man tabihi wa muslimin. Alhamdulillah. Yang saya hormati Pak Ilham selaku Ketua Pengurus Besar Relawan Jurnal Indonesia dan Pak Handista juga, Pak Yusuf Saifuddin, yang kami hormati Rumah Jurnal UIN Sunan Gunung Jati, timnya, dan wabil khusus kepada Pak Busro, ya Pak Busro ini luar biasa ya, di RJI, sumbangsih beliau luar biasa sekali, beliau sebagai pendiri juga di RJI, saat ini beliau sebagai anggota Dewan Pengawas di RJI, dan beliau juga hari ini ya membuka sesi pertama untuk ngabuburit jurnal kita di acara kita sore hari ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, semoga selalu diberikan kesehatan. Kami ingin menyampaikan bahwa dalam bulan puasa ini, insya Allah RJI akan melaksanakan kegiatan ngabuburit jurnal. Yang pertama kita laksanakan hari ini, dan yang kedua insya Allah minggu depan ada Pak Ikhwan Arif dengan topik DOAJ, dan minggu ketiga ini ada topik menarik menurut saya, ini terkait dengan layout jurnal template yang mungkin bisa dibahas tuntas di sesi tersebut, yang akan disampaikan oleh Pak Helmi ya dari Semarang.
Dan di sesi terakhir cukup menarik ini Bapak Ibu, ada custom ya, materi custom jurnal di mana tampilan-tampilan mungkin yang terkait dengan OJS 2 dan OJS 3 bisa Bapak Ibu tanyakan langsung ke pemateri yaitu Pak Dwi Fajar Saputra. Perlu kami sampaikan juga Bapak Ibu bahwa di RJI banyak sekali program yang bisa Bapak Ibu ikuti. Yang pertama terkait dengan supervisi jurnal, Bapak Ibu di sana bisa melakukan tanya jawab, bahkan diskusi. Jika dibutuhkan bisa melalui Zoom terkait dengan tata kelola jurnal. Berikutnya ada jurnal stories ya, sebagai salah satu wadah diseminasi jurnal yang Bapak Ibu kelola ya. Di situ juga kami memiliki agenda-agenda yang Bapak Ibu bisa lihat langsung. Berikutnya ada program kami, misalnya ada DOI ya, dengan DOI saat ini sudah bergabung ada sekitar 11.000 jurnal yang tergabung dengan member RJI dan kurang lebih sekitar 2.700 institusi yang tergabung dengan RJI ya, di member RJI. Jadi Bapak Ibu silakan yang memiliki jurnal baru dapat ikut DOI bersama member RJI ya. Ada layanan lainnya yang bisa Bapak Ibu gunakan, kami punya layanan LSP ya, RJI Academy dan forum yang bisa dilakukan untuk diskusi terkait dengan tata kelola jurnal. Bapak Ibu yang saya hormati, baik itu dosen pengelola jurnal, hari ini seyogyanya itu terdaftar ada 500 peserta ya, yang telah mendaftar. Mudah-mudahan beberapa menit ke depan segera bergabung. Tidak hanya itu, kita juga menyiapkan fasilitas streaming ya melalui channel YouTube RJI. Jadi Bapak Ibu yang kelewatan atau apa ya tidak mengikuti secara utuh kegiatan ini, mungkin nanti bisa menyimak lebih lanjut di channel YouTube RJI. Dan tentunya Bapak Ibu sebagai bentuk sumbangsi, jangan lupa untuk subscribe ya. Saat ini itu lumayan, itu channel YouTube RJI itu sudah di subscribe kurang lebih 11.000 ya subscribernya, dan itu dibangun sejak Januari 2020 channel YouTube RJI. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu peserta yang telah hadir pada sore hari ini ya, menunggu waktu berbuka puasa. Dan terima kasih kepada Pak Busro, teman-teman tim pengurus pusat RJI yang telah melaksanakan kegiatan ini di sekretariat. Ya, ada Mas Jun, Pak Ilham, Bu Laila, terima kasih sekali. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan bismillah kita buka acara ini ya. Namun sebelum itu saya ingin menyampaikan pantun ini, memang diminta oleh Pak Ilham ya, dan kebetulan saya buat juga ya. Yang pertama, jalan-jalan ke Yogyakarta jangan lupa beli kopi. Mari kita belajar bersama kembangkan diri lewat RJI. Yang kedua ini, OJS 2, OJS 3 jangan lupa indeksasi. Semoga kita dapat pahala belajar jurnal lewat RJI. Ya, tepuk tangan dulu dong. Yeay. Terima kasih Pak Ardi. Nanti oh, lanjut ya, yang UIN Bandung ya Pak Ardi. Oh ya baik. Terima kasih Pak Arbain. Ini Pak Ardi. Ya. Apakah Pak ininya sudah join Pak Hamdannya? Itu ada Pak Farli, bisa dijadikan panelis. Ya, saya juga belum jadi panelis juga kayaknya sebenarnya sih. Ke panitia. Panitianya boleh Mbak atau Mas Hendra atau Mbak Ella ya. Ininya, ya Pak.
Pak Ferli tadi Ferli, katanya. Ferli. Ferli Septirwansyah, Mbak Leila. Sudah. Oke, baik. Selanjutnya kami persilahkan sambutan dari Pak Ferli, perwakilan dari RJI UIN Bandung, Pak Ferli ya. Kepada Pak Ferli Septirwansyah, dengan hormat disilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, alhamdulillahi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dinil kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Nah, terima kasih atas kesempatannya. Ya, ini sebenarnya kalau di UIN Bandung namanya RJ tanpa I. Rumah Jurnal. Tapi memang beberapa anggota Rumah Jurnal juga tergabung di RJI gitu. Kebetulan saya mewakili Pak Hamdan, tadi ada kendala sinyal, mohon maaf. Jadi yang pertama kami ucapkan banyak terima kasih kepada RJI yang sudah bisa berkolaborasi. Walaupun juga di Rumah Jurnal UIN Bandung juga sama, sebenarnya motor penggeraknya tetap Mas Busro ya. Jadi karena double agen, bisa AC-DC ya, bisa bolak-balik, jadi alhamdulillah kita kolaborasikan. Sebagai informasi saja, kita juga mengadakan acara yang serupa di bulan Ramadan ini, memanfaatkan waktu biar tetap produktif di sore hari. Kebetulan kalau kita waktunya agak apa namanya beda-beda ya, cuman kebetulan di hari ini pas kebetulan bareng dan topiknya sama, jadi kita coba kolaborasikan. Jadi di UIN Bandung kebetulan Rumah Jurnal itu punya beberapa sentra atau bidang. Yang pertama adalah sentra pengelolaan jurnal yang kebetulan dikoordinatori oleh Mas Busro. Terus juga ada sentra penulisan, itu oleh Bu Dian Sa'adilah. Saya lihat juga alhamdulillah hadir. Terus juga oleh Pak Hamdan sendiri, itu sentra hak kekayaan intelektual. Dan saya sebagai sentra publikasi ilmiah. Terus ada satu lagi Kang Ali ya, di sentra Sinta. Jadi kita coba integrasikan semua yang berkaitan dengan publikasi itu dalam satu rumah, dinamakan dengan Rumah Jurnal UIN Bandung. Jadi saya harap teman-teman RJI juga dan juga para peserta yang hadir di sini juga nanti bisa ikut gabung, walaupun mungkin waktunya tidak sama dengan RJI gitu ya. Mudah-mudahan nanti tetap bisa join juga. Pun juga sama dari teman-teman UIN, nanti juga akan ikut agenda berikutnya ya, karena juga di RJI ada beberapa topik lain ya, seperti DOAJ dan seterusnya, termasuk tadi ada setup OJS2, OJS3, dan seterusnya. Jadi mudah-mudahan nanti tetap bisa kolaborasi. Yang jelas ini semua ikhtiar untuk bisa mengingatkan kembali ya bagi para pengelola jurnal dan juga mungkin para dosen dan peneliti untuk tetap bisa berkarya ya, baik itu sebagai pengelola jurnal maupun juga menulis gitu ya. Karena kebetulan tadi kalau di kita namanya ngaji ya, apa mas singkatannya, kok saya jadi lupa. Ngaji itu ngabuburit, ngabuburit, ngabuburit jurnal, ngabuburit jurnal dan publikasi. Nah, kalau di UIN Bandung itu ngabuburit jurnal dan publikasi. Jadi sama sih ngabuburit juga, karena mungkin kita di Jawa Barat jadi menggunakan istilah ngabuburit gitu. Mungkin tidak bisa banyak yang saya sampaikan karena juga mungkin nanti waktunya akan banyak digunakan oleh Mas Busro untuk sharing terkait dengan peningkatan kualitas jurnal akreditasi. Mudah-mudahan acaranya lancar, memberikan banyak inspirasi, dan juga tentunya bagi para pengelola jurnal bisa terus tetap semangat. Satu hal mungkin ini karena dari UIN ya, sedikit mengingatkan tentang amalan yang kita lakukan di bulan suci Ramadan, walaupun ini bukan tilawah Quran, tapi juga kita niatkan ini untuk ibadah, sharing ilmu. Jadi kalau jadi pahala dilipat gandakan. Nah, mudah-mudahan seperti itu ya. Jadi biar jadi amal saleh buat semua, bagi yang ngisi maupun juga yang mendengarkan. Ngabuburit produktif bersama RJI Jawa Barat dan juga mungkin RJI di atau Rumah Jurnal di UIN Bandung. Saya kira itu tadi sudah ditutup sama pantun oleh dari RJI, jadi saya tidak usah melengkapi dengan pantun lagi. Saya kira itu saja. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi sambutan dari perwakilan jurnal Rumah Jurnal UIN Bandung, yaitu Pak Ferli Septirwansyah. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita beralih ke acara inti kita pada sore hari ini,
pasiennya terlebih dahulu, kita informasikan bahwa nanti akan kita buka sesi tanya jawab setelah dari materi yang dibawakan oleh pemateri atau narasumber nantinya. Dan pastinya di akhir sesi kita pada sore hari ini akan ada door prize dari Relawan Jurnal Indonesia. Kalau tadi pengurus pusat RJI Bapak Arbain telah telah melakukan pantun seperti itu kepada para audiens. Kalau ini saya ingin membacakan pantunnya terkait dengan door prize, bahwa buah mangga buah putus ya Pak, sepertinya. Halo, udah kedengaran? Udah Pak. Oke, baik. Saya ulang ya. Demikianlah tadi sambutan dari Pak Ferli selaku perwakilan dari Rumah Jurnal UIN Bandung, kolaborasi antara Relawan Jurnal Indonesia dengan Rumah Jurnal UIN Bandung. Dan kami informasikan sebelum kita memasuki acara inti kita atau pada sore hari ini, terlebih dahulu kami informasikan bahwa setelah acara inti pada hari ini akan ada sesi tanya jawab, dan setelah sesi tanya jawab akan ada pembagian door prize dari panitia. Makanya saya akan berusaha juga membacakan pantun terkait door prize. Kalau tadi ketua pusat, pengurus pusat telah membacakan pantunnya, kalau kali ini pantun terkait dengan door prize, yaitu buah mangga buah pepaya, gandum gula jadi adonan, semoga Anda berbahagia, hanya door prize yang kuberikan. Itulah mungkin pantun singkat dari RJI. Nah, langsung saja silakan disimak acara inti kita pada ngabuburit sesi pertama RJI ini yang dibawakan langsung oleh Kang Busro MAG. Beliau adalah Dewan Pengawas RJI Pusat dan juga selaku editor Jurnal Religion Sinta 2. Yang akan membahas terkait dengan tips dan strategi akreditasi jurnal. Jadi silakan Bapak Ibu kalau ingin memiliki pertanyaan boleh nanti langsung bertanya setelah sesi dari narasumber. Baiklah, waktu dan Zoom kepada Kang Busro, dengan hormat disilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman RJI sudah memfasilitasi dan bersedia kerjasama dengan kami di teman-teman RJ UIN Sunan Gunung Jati Bandung terkait dengan sore yang produktif, menunggu buka puasa yang produktif, dan kesempatan pertama ini alhamdulillah puji Tuhan, puji syukur, ini ada 200-an yang sudah gabung. Dari yang tadi pendaftaran ada 400-an orang. Pada awalnya kita juga bingung ini pakai Zoom yang mana, karena peserta di luar ekspektasi awal kami. Oke, untuk mempersingkat waktu, ini sebenarnya saya sudah membuat bahan diskusi di... Saya kirim linknya ke chat ya, kayaknya ya, biar bisa di... Atau nanti di akhir deh. Terkait dengan diskusi akreditasi jurnal ilmiah, nanti ada beberapa hal yang menjadi isu bersama barangkali, karena akreditasi kita sekarang mengalami beberapa update-update terbaru. Nanti coba akan saya diskusikan pada kesempatan sore hari ini. Oh ya, kegiatan kita tadi sudah disampaikan termasuk oleh perwakilan dari UIN Bandung, bahwa kami di UIN Bandung juga ada kegiatan serupa. Ini hari pertama saja kebetulan berbarengan, bersamaan, nanti hari-hari berikutnya kayaknya ada waktu yang berbeda. Jadi teman-teman bisa ada pilihan ya, bisa ngikut ke sana, bisa ngikut dan ke sini, atau bisa ikut semuanya. Karena ternyata harinya berbeda dan ada beberapa tema yang berbeda, mayoritas berbeda kayaknya. Jadi silahkan nanti bisa menjadi alternatif waktu menunggu bukanya. Kurang besar, coba saya ganti dari sini. Oke.
Oke, pertama saya ingin mendiskusikan sedikit ya, ada beberapa isu akreditasi jurnal yang terkini, yang sekarang masih berlangsung barangkali. Pertama bahwa tahun lalu 2022 sudah ada 3 periode akreditasi yang sudah dikeluarkan. Seperti tahun 2021 itu memang ada 3 periode juga. Dan di 2022 apakah memang hanya ada 3 periode? Ya, kita tunggu saja, bisa jadi walaupun sekarang sudah bulan Maret ada periode keempat 2022 sangat mungkin terjadi. Karena waktu periode ini tidak didasarkan pada dikeluarkannya atau diumumkannya SK, tapi didasarkan pada penandatanganan surat keputusannya itu. Bisa dicek oleh teman-teman, periode 3 terakhir itu bisa, itu dikeluarkan udah di 2023 saya rasa beberapa waktu yang lalu. Tapi kalau dilihat tanggalnya itu masih mengarah kepada 2022. Jadi itu juga mungkin masih ada peluang barangkali yang belum keluar akan di SK-kan di periode 4. Barangkali, sekali lagi, karena saya bukan panitia, saya tidak bisa menjamin apapun terkait dengan informasi yang pertama ini. Yang kedua, ini udah pasti. Sejauh ini masih banyak yang Japri masih tanya di grup, bahkan beberapa menit yang lalu masih terjadi pertanyaan ini, kenapa ya akreditasi nggak bisa dilakukan? Kenapa ya tombol kirimnya nggak ada di Arjunanya? Ya, karena sejak 15 Desember lalu belum dibuka lagi. Sampai sekarang masih ditutup. Sampai kapan? Sampai ada pengumuman kembali. Kami, ya mungkin banyak orang di sini juga nggak ada yang tahu kapan akreditasi itu akan dibuka kembali. Tapi saya yakin, saya meyakini akan dibuka. Pasti akan dibuka dalam waktu dekat. Sedekat apa? Ya jaraknya relatif ini di sini nantinya. Kenapa itu masih ditutup? Beberapa diskusi yang berkembang. Karena adanya upgrade sistem yang pertama. Jadi Arjuna yang mungkin Bapak-Ibu rasakan, teman-teman rasakan, agak susah diakses ya. Login pakai Mozilla, nggak bisa. Ganti pakai Chrome, baru bisa. Atau masih pakai Chrome, masih nggak bisa. Pakai Microsoft Edge, baru bisa. Atau semuanya nggak bisa, pas ganti laptop, baru bisa. Nah, bisa jadi ini ada beberapa sistem yang diperbarui terkait dengan kendala-kendala tersebut. Kemudian, informasi terbaru beberapa waktu yang lalu ada informasi pendaftaran asesor jurnal ya, asesor akreditasi jurnal ilmiah. Di dalam panduannya di sana ada kalimat yang menyebutkan bahwa sejak tahun 2023, berarti sejak nanti akreditasi dibuka nanti, ada perubahan mekanisme. Yang sebelumnya akreditasi itu ada dua jalur ya, seperti Bapak-Ibu ketahui. Jalur pertama ketika Bapak-Ibu evaluasi diri jurnalnya di bawah 70, maka akan diasesori atau akan diasesmen oleh dua orang asesor. Ini yang dulu ya, ketika di atas 70 akan diasesori oleh 4 orang asesor. Asesmen oleh 4 orang asesor. Nah, berkaca dari surat edaran yang pedoman rekrutmen asesor itu ada statement di sana bahwa sejak 2023 berapapun nilai evaluasi dirinya akan sama dinilai oleh masing-masing 4 asesor, 2 asesor manajemen dan 2 asesor substansi. Atau bagaimana mekanismenya, kita tunggu informasi lebih lanjut. Yang pasti di sana sudah ada sedikit spoiler bahwa berapapun evaluasi diri yang diberikan oleh pengusul, jurnal pengusul itu akan dilakukan asesmen oleh 4 orang asesor. Sehingga dibutuhkan asesor-asesor yang baru, dibutuhkan jumlah asesor yang lebih dari yang ada sekarang. Itu sih yang bisa diinformasikan terkait dengan isu yang terkait dengan perubahan mekanisme. Dua yang terakhir ini sudah berjalan dan sudah yakin Bapak-Ibu tahu juga bahwa ada jurnal yang diturunkan statusnya. Bahkan baru beberapa hari yang lalu, masih di bulan Maret ini ada lagi jurnal yang diturunkan statusnya dari Sinta 3 ke Sinta 5.
Tidak perlu saya sebutkan nama jurnalnya ya, barangkali ya. Nah, nanti coba dicari tahu saja, ada di bulan Maret ini yang diturunkan kembali. Dan di bulan-bulan sebelumnya yang cukup fenomenal, viral barangkali, ada jurnal juga yang diturunkan, ada juga yang discontinue atau dibatalkan status akreditasinya. Informasi penurunan dan pembatalan ini, kalau tidak viral ya teman-teman kayaknya nggak ada yang tahu. Karena kalau kita cek di laman resmi Arjunanya sendiri ya, atau laman resmi Sintanya sendiri, saya tidak menemukan adanya surat tersebut. Dugaan saya surat tersebut dikirimkan secara personal ke pengelola jurnal yang bersangkutan. Mungkin untuk tujuan-tujuan tertentu. Ini hanya dugaan. Atau koreksi kalau saya salah terkait dengan dugaan tadi. Barangkali memang sudah disimpan di laman resminya terkait dengan informasi penurunan dan pembatalan status akreditasi tersebut. Dan terakhir, isu internasionalisasi. Saya rasa ketika teman-teman membaca dengan teliti pedoman akreditasi yang baru juga nanti akan ada yang baru lagi kalau kita lihat ada mekanisme ke ada perubahan mekanisme penilaian tadi, saya yakin nanti ada akreditasi pedoman baru di 2023 barangkali, tapi karena itu belum resmi, kita anggap yang terbaru itu adalah 2021, pedoman di 2021. Jika di, Bapak Ibu teman-teman membaca secara seksama pedoman akreditasi di 2021, nilai-nilai tertinggi itu mengarahkan jurnal kita pada status jurnal internasional. Atau bahasa sederhananya, kalau kita sudah mengikuti pedoman akreditasi yang terbaru, kemudian kita coba dapatkan nilai-nilai tertinggi, sebenarnya kita sedang menyiapkan jurnal kita kepada kriteria minimal jurnal internasional. Itu yang nanti menjadi catatan penting barangkali di isu terkait akreditasi. Yang kedua, setelah isu akreditasi, ini ada isu yang menurut saya sudah mafhum semuanya, sudah diketahui semuanya, tapi masih saja ada jurnal yang mengalami penolakan akreditasi tanpa dinilai. Jadi nggak sampai dihisab itu. Di reject-nya, di rare hisab, tanpa dihisab sudah ditolak. Ditolaknya masih di desk evaluasi, ditolaknya masih di meja administrasi. Nah, jangan sampai Bapak-Ibu, sudah nunggu lama-lama, giliran dibuka, malah ditolak di bagian ini. Ya sih, nggak ada embargo seperti teman-teman yang mengajukan ke DOAJ, ketika ditolak harus mengajukan kembali 6 bulan kemudian, seperti teman-teman yang mengajukan ke Scopus, ketika ditolak ada embargo setahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan yang saya tahu sampai ada yang 6 tahun. Ya sih, nggak ada embargo-embargo semacam itu di Arjuna. Tapi tidak adanya embargo juga menyebabkan kita was-was. Seperti halnya kita tidak tahu kapan kita akan mati. Ini kita harus tetap bersiap. Nah, di sini, nggak ada embargo, dibukanya juga lama, sudah dibuka, dinilainya lama, lagi-lagi ada ketidakpastian di situ. Ada begitu banyak, ada begitu panjang waktu yang tidak pasti di situ. Maka untuk menghindari, untuk mengurangi potensi-potensi ketidakpastian, potensi ditolak tanpa dinilai, reject before reserve ini, kita perhatikan dulu kasus-kasusnya. Yang paling banyak terjadi, ditolak tanpa dinilai itu adalah masalah nama. Cek lagi Bapak-Ibu, ini soal mendasar. Penamaan dalam sebuah jurnal ini soal mendasar. Ini nanti terkait dengan tawasul dalam tanda petik. Terkait dengan sitasi dalam sebuah jurnal. Ketika namanya salah, tawasulnya nggak nyampe. Ya, formatnya salah, format tawasulnya, format doanya salah. Karena namanya berbeda-beda. Iya nyampe, tapi nyampenya tidak terkumpul dalam satu hitungan. Sehingga mungkin dengan nama variasi A, sitasinya 100, nama dengan variasi B, sitasinya 50, nama dengan variasi C, sitasinya 300 misalnya. Masih terpisah-pisah dalam variasi-variasi semacam itu. Ya nggak ngefek terlalu jauh sih di sana, tapi efek yang pragmatis, yang terdekat adalah kita akan di-reject ketika pengusulan akreditasi. Jadi sejak sekarang, mumpung masih ditutup nih ya, mumpung masih ditutup, silakan cek namanya.
nama itu pasti ada di ISSN. Nih, ada di ISSN. Itu patokan utamanya. Nama yang ada di ISSN itu, kedua adalah cek di Garuda. Jadi alurnya gitu. Cek dulu nama di ISSN, baru cek di Garuda. Di pengecekan di Garuda ini, saya yakin ada banyak jurnal yang salah namanya. Karena waktu kita daftar Garuda zaman dulu, itu kayaknya tanpa filter ISSN terlebih dahulu, panitia dalam tanda petik ya. Semuanya diterima, diterima, diterima. Nama jurnalnya ada titik dua, kemudian nama panjangnya, ternyata pas kita cek di Garuda nggak ada. Maka ketika ada kasus kayak gitu, mulai dari sekarang kontak Garudanya via email. Ada kok di website Garudanya. Minta emailnya dibenerin dulu berdasarkan ISSN. Karena Garuda itu yang nanti akan dijadikan patokan nama oleh Arjuna. Ketika kita daftar Arjuna, nama yang dari Garuda itulah yang akan ditarik. Jadi pastikan dulu namanya benar, yang seperti ada di Garuda, Garuda seperti yang ada di ISSN. Masalah website sih, nah masalah di website kita bisa ubah kapan saja. Sekarang kita ubah bisa, besok kita ubah bisa. Tapi penamaan yang ada di Garuda, ini ada moderator di situ. Ada akses di luar pengelola jurnal, yaitu pengelola Garuda itu sendiri. Ketika Garuda sudah selesai, Arjuna itu ngikut oleh Garuda. Kang Busro, jurnal saya kan sekarang sudah terakreditasi, mau akreditasi ulang. Seharusnya tinggal dinilai ulang saja, toh. Nah, ini yang menyebabkan kita tidak mawas, kita tidak hati-hati. Karena kita sudah terakreditasi, disangkanya syarat minimalnya sudah terpenuhi. Cek lagi, bisa jadi waktu akreditasi jilid pertama dulu itu, nama Garudanya masih salah. Karena dulu nggak sampai di... wajibkan nama Garuda itu benar, dulu itu syarat akreditasi yang penting terindeks di salah satu pengindeks nasional. Salah satu. Garuda itu hanyalah salah satu. Salah duanya mungkin yang Kemenag Moraref, kemudian ada juga yang dari Perpus itu, macam-macam pengindeks nasional zaman dulu. Nah, sekarang karena akreditasi itu mulai di apa ya, dikunci namanya dari Garuda ngambilnya. Kenapa Garuda diambil? Karena ingin mengeliminasi Google Scholar, menurut tebakan saya, menurut dugaan saya. Nanti yang ada di artikel di Sinta itu tidak ambil dari Google Scholar lagi. Sinta yang display di penulis itu atau display di profil jurnalnya itu. Kalau nggak pakai GS, pakai apa? Ya pakai Garuda salah satunya. Karena itu produk yang sudah dikembangkan sejak awal. Nah, itu ya, Bapak-Ibu. Pertama, hindari penamaan yang salah. Mumpung masih ditutup, ini waktunya kita untuk berbenah, waktunya kita untuk memeriksa kembali. Yang kedua, kenapa di-reject BOR Hisab, ya? Di-reject tanpa dinilai, reject di Dex Evaluasi, karena salah akun dan salah role. Cek kembali bahwa persyaratan akreditasi yang menjadi syarat itu adalah teman-teman memberikan akun jurnal editor. Jurnal editor, jelas-jelas itu kalimatnya. Kalau di OJS 2 namanya editor saja ya. Kalau di OJS 3 jurnal editor. Nah, akun itu yang diberikan. Jangan akun yang lain, jangan jurnal manager, jangan jurnal administrator, jangan reviewer, jangan penulis, jangan pembaca, pokoknya harus akun editor. Lah, Kang Busro, ini kayak nggak ngerti OJS aja asesornya. Kan kalau kita ngasih akun jurnal manager, kan tinggal login as, udah bisa jadi editor. Pasti ada yang komentar gitu. Bapak-Ibu, asesor itu nggak semuanya kayak Mas Arbain, Ketua Umum RJI, yang bisa OJS segala rupa. Ada banyak asesor. Syarat asesor itu kan, yang penting dia pengelola jurnal, kan? Silahkan introspeksi diri di jurnalnya masing-masing. Adakah anggota editor di jurnal teman-teman yang nggak ngerti OJS? Ada, banyak. Dan yang kayak gitu yang daftar jadi asesor, ya sah kan, yang penting jadi editor jurnal. Nggak perlu mungkin jadi ngerti OJS banyak banget kayak Mas Arbain, Ketua Umum RJI. Kan nggak perlu se-spesifik itu.
Tapi walaupun asesor yang bersumber dari para editor itu tidak ngerti OJS, ada persamaan persepsi. Di persamaan persepsi itu diberikan bagaimana caranya menilai. Ketika evaluasi persamaan persepsi itu diberikan, cara menilai itu menggunakan akun editor. Udah jangan nyusahin asesor yang model kayak gitu. Yang diajarinya kan akun editor. Jangan ngasih akun yang lain. Maka dianggapnya, oh nggak ada. Seperti pelatihan dulu. Ya udah, nilainya jadi rendah-rendah. Yang saya takutkan nanti malah kayak gitu. Ketika pun dinilai. Maka ini menjadi makanan empuk bagi DEX evaluator ketika akun editornya salah. Daripada merugikan jurnal, tolak aja jurnalnya, benerin lagi, karena ini pengelola jurnalnya bisa jadi kurang membaca pedoman akreditasi. Jelas-jelas yang diminta akun editor, yang diminta yang dikasih jurnal manager atau jurnal administrator, ya sudah reject saja. Nah itu kesalahan akun editor dan salah role. Ada sebuah jurnal ketika memberikan akun, diberikan di mana sih akun ini? Di Arjuna. Di Arjuna itu kita diminta mengisi akun editor itu, username dan passwordnya di Arjuna itu. Mungkin ketika mengisi Arjuna, akun itu masih bisa digunakan. Jurnalnya Mas Arbain ya misalnya. Mas Arbain sebagai editor in chief-nya. Rule-nya kebetulan sebagai editor. Mau reakreditasi atau mau akreditasi, isi di Arjuna. Usernya Arbain. Passwordnya 1234. Arbain kan 4 ya. 1234. Nah, di awal ngisi Arjuna masih bisa digunakan dalam perjalanannya, kan nggak langsung dinilai itu, ada jeda waktu. Bisa jadi beberapa bulan, bisa jadi ada yang sampai 1 tahun loh, yang penilaian akreditasi itu. Nah, dalam perjalanannya, karena Mas Bain, Ketua RJI ini orang yang sangat hati-hati, mengubah password di tengah jalan. Yang tadinya 1234, namanya Arbain, diganti. Menjadi 4321 masih tetap Arbain. Ya. Akibatnya asesor enggak bisa masuk karena akun yang digunakan adalah akun Mas Arbain tadi. Ya udah makanan empuk bagi para DEX evaluator, reject yang kayak gini. Alasan akun tidak bisa digunakan, nah, gitu aja. Maka solusinya untuk dua hal ini adalah teman-teman pengusul membuat akun khusus untuk asesor, kalau saya sarankan. Create account lagi sebagai editor di situ. Username, asesor, password, asesor. Sudah, kita sepakati ke semua pengelola jurnal, jangan ada yang menyentuh akun ini. Bahkan nggak usah dikasih tahu ke para pengelola jurnal yang lain. Saya saja yang tahu. Sehingga ketika asesor nanti memeriksa, ya nggak ada masalah. Karena bagi Bapak Ibu yang mungkin baru mengelola jurnal ya, sebagai informasi, akreditasi jurnal tidak seperti akreditasi prodi yang ada visitasi lapangan. Akreditasi jurnal nggak ada visitasi lapangan, langsung ke Bapak Ibu nggak sadar malam lagi sahur itu lagi dinilai jurnalnya, nggak sadar. Nah, maka kunci kamar kita, kunci rumah kita harus benar-benar duplikatnya itu dipegang oleh asesor agar asesor bisa mampir kapan saja sekehendaknya ingin visitasi jurnal ya tanpa visitasi. Terakhir yang biasanya ditolak juga adalah terkait dengan jumlah isu. Ini masih banyak yang nanya, bahkan sampai enggak sampai beberapa menit yang lalu sih, tadi pagi masih ada yang nanya. Mas Wisro, saya mau akreditasi. Jurnal saya jurnal baru. Benar kan yang saya input isunya, isu ini jumlah terbitan ya. Jumlah isunya 4 terbitan. Oh, tunggu dulu, saya tanya lagi. Setahun terbit berapa kali? Setahun terbit 3 kali, Mas Wisro katanya. Oh, berarti salah. Nah, masih banyak para pengelola jurnal yang meyakini, yang mempercayai bahwa syarat akreditasi itu adalah 4 terbitan. Itu salah. Yang benar adalah syarat akreditasi adalah 2 tahun terakhir. Maka bagi pengelola jurnal yang akreditasinya baru, ya 2 tahun terakhir yang harus diinputkan di Arjunanya. Arjunanya, kalau setahun terbitnya 2 kali, ya benar 4 terbitan. Kalau setahunnya terbit 3 kali, ya berarti 6 terbitan. Setahun terbit 4 kali, 8 terbitan, begitu seterusnya.
masih banyak ya yang ditolak. Bahkan teman sendiri di kampus kita sendiri masih ada yang ternyata ada yang ditolak di bagian ini. Ya berarti ini masih menjadi ladang dakwah RJI, ini masih panjang ya. Jangan merasa selesai. Jurnal terakreditasi di Indonesia udah banyak, masih banyak pengelola-pengelola baru ternyata. Itu juga merupakan ladang dakwah nih ya bagi RJI terkait dengan pengelolaan jurnal yang baik di sini. Dan untuk akreditasi, untuk reakreditasi, satu isu, satu terbitan terakhir. Jadi jangan diinput dua terbitan terakhir setahun Kampus Ro, karena tahun kemarin bagus banget artikel-artikelnya, tahun sekarang lebih bagus banget lagi. Jadi dua-duanya aja saya inputkan biar semuanya bagus banget. Salah justru. Satu edisi terakhir, tetap nggak bisa di apa-apakan, ikuti sesuai aturan. Kalau yang kemarin bagus banget, ya sudah yang kemarin. Yang sekarang kurang bagus, ya biarin saja. Yang dinilai tetap yang kita inputkan di Arjuna. Oke, mekanisme akreditasi ini masih pakai yang 2021 ya. Masih pakai yang 2021, ketika nanti ada update terbaru, ya kita ikuti yang terbaru. Sementara belum ada, kita ikuti yang lama terlebih dahulu. Oh, ini saya nggak bikin ini ya. Saya lupa yang bagian akreditasi itu ada banyaknya ya. Ada banyak levelnya. Dari Sinta 1 sampai Sinta 6. Nilai terendah untuk terakreditasi itu adalah 30 poin. Sinta 6. 30-an poin ya, sampai 39, sekian sebelum 40 itu Sintaman. 40-an sebelum 50 Sinta 5. Dan begitu seterusnya. Itu rentetan akredit makom ya, derajat akreditasi, status akreditasi, level akreditasi. Dalam pengalaman saya dalam mendampingi jurnal, dan saya yakin teman-teman yang lain juga, tidak mungkin ada jurnal Sinta 6. Kalau di sini ada pengelola jurnal Sinta 6, berarti teori saya bisa jadi salah ya. Tapi sepengalaman saya tidak mungkin ada jurnal Sinta 6. Ada catatannya, ada disclaimer-nya di situ, ada tanda asteriknya di atas. Kalau pengelola jurnalnya sadar. Nah, nggak mungkin jurnal itu ketika akreditasi Sinta 6. Kalau pengelola jurnalnya sadar, sedang menjadi pengelola jurnal. Yang terjadi adalah banyak pengelola jurnal yang tidak sadar atau kesadarannya hanya sedikit. Karena ketika seseorang itu sadar, dia pasti akan mempelajari, pasti akan mencoba memperbaiki, dan lain-lain. Nah, ini dalam akreditasi nanti ada manajemen dan ada substansi yang menjadi penilainya itu. Dua orang penilai manajemen dan dua orang penilai substansi. Substansi, kita mulai dari substansi. Substansi itu adalah akan menilai artikelnya, artinya novelty-nya gimana. Di situ, itu substansi. Ya hanya bisa menilai masa lalu, substansi ini. Misalnya ketika hasil ikut kegiatan Ramadan ini ya, ngabuburit, ngaji ngabuburit dengan RJI, kemudian teman-teman melakukan evaluasi diri, di akhir nanti ternyata substansi jurnal nya artikel-artikelnya ya, substansi artikel-artikelnya kurang, ya hanya bisa meratapi masa lalu. Karena yang disebut substansi, yang namanya substansi, akan menilai artikel. Artikel itu yang sudah terbit. Yang sudah terbit berarti zamannya sudah mati, sudah lampau, sudah pas, sudah masa lalu. Ya sudah, nggak ada hal yang bisa teman-teman lakukan untuk masa lalu. Ada sebenarnya. Yang satu adalah menyadari. Itu yang bisa teman-teman lakukan. Teman-teman sadar bahwa substansi masa lalunya kurang. Maka anggap saja nanti ketika akreditasi ya, substansi ini tidak terkontrol dengan baik. Kita kembali ke manajemen, berarti kita sekarang fokus. Manajemen itu adalah sifatnya bisa kembali ke masa lalu, bisa memperbaiki masa lalu, bisa kita upayakan. Misalnya, apakah reviewernya beramal soleh? Reviewernya review sesuai nama review, pasti review amal di situ. Ya, beramal.
Contoh ya, jurnalnya Mas Arba'in lagi. Iya, beramal, kata Mas Arba'in. Tapi ketika asesor cek websitenya, ketika saya cek websitenya misalnya, loh, Mas Bain kok nggak ada amalan-amalan sama sekali? Wah, ini reviewernya fiktif nih, kata saya. Oh, nggak, Kang Busro, kata Mas Bain. Ada kok mereview. Di mana, kata saya? Ini ada di WA, ini ada di email, ini ada di print. Itu dialog imajiner saya dengan Mas Bain ya. Ya nggak bisa. Asesor tidak bisa mengakses WA, Bapak-Ibu. Asesor tidak bisa mengakses email, Bapak-Ibu. Asesor tidak bisa mengakses kantor tempat kertas di print di atas meja redaktur jurnal Bapak Ibu itu, nggak bisa akses itu semua. Maka ketika pengelola jurnal itu sadar, pasti akan merekonstruksi ulang catatan review yang ada di email itu dikumpulkan, catatan review yang ada di WA di download, diarsipkan, diinventarisir semuanya, volume 1, nomor 1, artikel 1, reviewernya Mas Busro tulis, reviewer 2-nya Mas Ferli tulis. Nanti upload-uploadkan. Loh, kan sudah terbit. Kenapa di-upload sekarang? Namanya juga rekonstruksi. Ya, sudah jamak tahir kosor lagi lah, kira-kira gitu. Masa pahalanya mau sama dengan adaan, dengan tepat waktu, ya pasti beda. Tapi setidaknya ada pahalanya sekarang. Ada poinnya. Nah, itu yang saya maksud kita bisa kembali ke masa lalu. Ya, tentu kembali ke masa lalu ya nggak full nantinya. Ya, salah sendiri sejak awal. Tapi juga kan akreditasi juga mengakomodir hal-hal semacam itu. Kan seorang pengelola jurnal ketika ditugasi mengelola jurnal, pengalaman saya ini karena dipaksa misalnya, CPNS, dosen muda, kelola jurnal. Gimana caranya mengelola jurnal? Lihat aja YouTube. Sambil lihat YouTube kan kita harus terbitkan. Kita nggak ngerti dulu. Diterbitkan, proses review masih di mana saja. Pokoknya pas buka YouTube, bab pertama yang saya buka adalah bab Quick Summit. Ya, saya ikuti Quick Summit. Akhirnya ketika diakreditasi, bukti-bukti reviewnya nggak ada. Maka dengan kita sadar sekarang bahwa penting bagian itu perlu, maka kita lakukan rekonstruksi. Kita lakukan jamak tahir kosor tadi itu. Oleh karena itu, manajemen menjadi ternilai, tidak nol-nol lagi. Ketika Bapak-Ibu itu sadar, maka manajemen yang sifatnya bisa memperbaiki masa lalu itu kita optimalkan. Kita upayakan. Nilainya berapa? 48 dari manajemen aja. Tanpa kita ikut-ikutkan substansi ini, misalnya ya, ini hitung-hitungan kotor, hitung-hitungan pahit-pahitan, kata orang sini. 48 itu Sinta berapa? Sinta 5, teman-teman. Jadi nggak mungkin ada jurnal yang pengelolanya sadar itu Sinta 6. Karena ketika sadar, pasti manajemen setidaknya dibener-benerin. Direkonstruksi-rekonstruksikan. Bukan mengada-adakan yang tidak ada ya. Nggak di-review, pura-pura di-review ya. Jadi mengada-adakan yang nggak ada. Ini kasusnya tadi Mas Bain ada di email tadi. Nah, 48 itu Sinta 5. Bukan Sinta 6. 30-an Sinta 6 itu. Jadi minimal jurnal diakreditasi yang pengelolanya sadar itu Sinta 5. Tapi kan substansi juga kan nggak mungkin nggak ngasih nilai, pasti ngasih nilai. Karena penilaian itu nanti Bapak-Ibu, ketika substansinya bagus, ini misalnya ya, nilainya 5, substansinya sedang nilainya 2, substansinya jelek nilainya 1, ya setidaknya dapat nilai 1 kan? 1 dari 1 pertanyaan ini, 1 dari 1 pertanyaan yang lain, 1 lagi dari 1 pertanyaan lagi. Ya 5 sampai 10 poin mah dapat lah dari substansi. 48 tambah 5, 50-an, 53, 53, Sinta 4 jadinya. Nah, kira-kira itu strategi bagi jurnal baru. Udah dibuka di awal ini strateginya. Gak apa-apa, secara garis besarnya saja, karena waktu yang singkat. Bagi jurnal baru, strateginya adalah realistis. Untuk bisa realistis, pahami pedoman akreditasi. Dan ketika kita sudah memahami, kita sadari kekurangan kita dan kita perbaiki di situ. Setidaknya manajemen. Bagi jurnal baru realistis. Sudah ketika kita evaluasi diri Sinta 5, ya sudah Sinta 5. Realistis saja. Kan nggak bisa kita apa-apakan lagi masa lalu itu. Substansi masa lalu lebih tepatnya. Tapi bagi jurnal yang reakreditasi, ya, nah ini.
bagi jurnal yang reakreditasi yang dinilai adalah satu nomor terakhir. Maka jangan realistis, reakreditasi kok realistis. Reakreditasi itu harus ditargetkan. Karena yang dinilai adalah satu edisi terakhir, dan satu edisi terakhir itu belum terjadi itu nomor 2 2023 nih, bulan apa nomor 2-nya? Sebut saja bulan September, belum terbit. Sudah kita custom dari hari ini, nilai tertinggi ketika apa? Oh, nilai tertinggi ketika reviewernya ada dari 4 negara. Maka kita cari review 4 negara untuk edisi September nanti. Oh, nilai tertinggi ketika penulisnya dari lintas negara, maka kita cari penulis dari luar negeri untuk satu edisi yang nanti akan dinilai. Harus kita siapkan. Jangan realistis. Edisi reakreditasi, posisi reakreditasi itu posisi yang sedang diidam-idamkan oleh semua pengelola jurnal. Karena yang nanti akan dihisap adalah satu amalan terakhir. Dan amalannya itu udah ada kunci jawabannya. Gimana mau susah coba? Ada kunci jawabannya. Kunci jawabannya apa? Pedoman akreditasi itu. Nah, maka kami di teman-teman UIN Bandung, bagi para pengelola jurnal baru ya, yang mau akreditasi, kalau sudah memenuhi 8 aspek ini, lakukan akreditasi. Sinta berapa nanti Mas Busro? Bebas. Kami dari rumah jurnal di UIN Bandung tidak mematok untuk edisi pertama. Ya, tapi setidaknya jangan Sinta 6 kan, karena teori tadi nggak mungkin ada jurnal Sinta 6 kalau pengelolanya sadar. Kalau ada jurnal Sinta 6 ya berarti rumah jurnal UIN Bandungnya harus dievaluasi nih. Kang Ferli, Kang Hamdan harus dievaluasi. Masa ada jurnal Sinta 6 kan? Nah, gitu. Bukan berarti jurnal Sinta 6 itu tidak baik, bukan begitu. Sebagai organisasi RJI misalnya atau rumah jurnal di UIN Bandung, kita ada target-target tertentu. Evaluasi tetap harus dilakukan. Apa saja syaratnya bagi jurnal baru? Pertama, punya ISSN. Elektronik. Ya. Zaman dulu cetak sudah opsional. Kalau Bapak-Ibu buat jurnal baru, langsung aja bikin elektroniknya. Gratis kok. Kalau ISSN cetaknya juga diurus gimana? Ya bagus juga, nggak ada masalah. Karena juga gratis, nggak ada bayar spesial pun. Kok teman saya minta bayar 200 ribu? Ya berarti itu jasanya. Jasa temannya itu mungkin. Secara umum di BRIN, sekarang ISSN ada di BRIN, itu nggak ada biaya sama sekali. Bahkan rutin tiap hari tertentu itu ada Zoom itu dengan BRIN itu. Artinya syarat pertama ini mudah, sangat mudah, dan sangat murah karena gratis. Yang kedua, syarat akreditasi jurnal harus memiliki DOI. DOI, jangan yang jomblo-jomblo lagi ya, harus sudah punya DOI nih. Di setiap artikel, lihat, di tiap artikel satuannya. Maka silakan bagi para pengelola jurnal yang hadir di sini, cek lagi, ada DOI nggak di jurnalnya? Tuh, nggak ada, Kang Misro, gimana? Cek di kampusnya, sudah ada yang punya DOI belum? Kalau sudah, ikut saja ke kampus, hubungi semacam rumah jurnal UIN-nya lah. Kalau di UIN Bandung, hubungi saya. Gitu. Kalau di yang lain, ya hubungi. Siapa kuncen jurnal di wilayah kampusnya itu. Coba komunikasikan, adakah DOI yang bisa di-share, yang bisa dipakai untuk para pengelola jurnal, bagaimana mekanismenya. Karena setiap kampus mungkin punya mekanisme yang berbeda-beda dalam pemberian DOI kepada para pengelola jurnal. Kalau di sini masih ada umat UIN Bandung yang nggak ada DOI-nya, langsung kontak saya misalnya. Kalau kami di UIN Bandung, kita gratiskan untuk para pengelola jurnal DOI-nya. DOI ini sudah di-handle oleh kampus. Aduh, ini jurnalnya justru saya kuncennya. Saya sendiri nggak ngerti DOI itu, baru tahu kegiatan ngabuburit ini. Ya sudah, gampang. Hubungi RJI. Ini kegiatan yang tepat barangkali. RJI ini sekaligus juga penyedia layanan DOI. Bisa hubungi saya, bisa hubungi Mas Bain, bisa nanti ada disosialisasikan oleh teman-teman RJI di sini. DOI itu adalah identitas untuk setiap artikel. Sebenarnya kalau kita ngomongin bab DOI, ini ada panjang lagi syarahnya ini. Tapi karena ini waktunya terbatas, kita sederhanakan dulu saja. Harus punya DOI. Silakan nanti nanya lebih lanjut bagaimana cara punyanya.
Yang kedua, mencantumkan etika publikasi. Ini mudah ini. Cek lagi jurnalnya, ada etika publikasi enggak? Etika publikasi itu etika-etika, aturan-aturan yang mengatur seluk-beluk publikasi di jurnalnya, apa tanggung jawab penulis, apa tanggung jawab editor, apa tanggung jawab reviewer. Itu diatur di situ bagaimana menghadapi kalau ada kasus plagiarisme. Aduh, ngarangnya pusing. Gampang, jadi makmum dulu saja. Jurnalnya Mas Bain itu sudah Sinta 2. Coba jadi makmum jurnalnya Mas Bain. Karena Mas Bain jurnalnya bahasa Inggris, saya juga pengelola jurnal bahasa Inggris, kira-kira kalau jadi makmum itu sudah sesuai lah sama-sama sholatnya, sholat bahasa Inggris ini. Sholat maghrib misalnya, sholat fardu. Kan kalau imamnya sholat sunnah, kita makmumnya sholat fardu kan nggak sah katanya. Nah, cari jurnal yang kita jadikan panutan. Jurnal di bidang ilmu pendidikan misalnya, cek jurnal panutan di ruang lingkupnya. Coba cek etika publikasi yang ada di sana. Amati, tiru, modifikasi. Sesuaikan beberapa bagian yang terkait dengan nama jurnal, publikasi. Kemudian ada kebijakan-kebijakan khusus barangkali yang berbeda. Secara internasional, etika publikasi ini sebenarnya diatur di Committee of Publication Ethics di situ, COPE tulisannya. Itu biasanya jurnal-jurnal yang sudah mapan tadi yang dijadikan imam tadi juga mengadopsi ke sana. Ada juga yang WAME, ada juga yang dari LIPI. LIPI juga punya pedoman etika publikasi. Perka LIPI nomor sekian, saya lupa, itu juga bisa digunakan. Artinya nomor tiga ini syarat etika publikasi ini mudah. Tiru saja untuk yang sederhana ya, tapi jangan tiru semuanya tanpa adanya proses modifikasi. Yang keempat, jurnal ilmiah harus bersifat ilmiah. Ya iya, itu namanya juga jurnal ilmiah, ya harus ilmiah. Apa arti ilmiah? Setidaknya arti ilmiah ini kalau saya sarahkan ada tiga hal, tafsirnya itu ya, rinciannya itu. Pertama yang disebut ilmiah itu adalah artikelnya, jurnalnya menerbitkan artikel-artikel hasil penelitian. Sudah biasa kayak gitu. Oke, berarti ya sudah memenuhi syarat. Yang kedua, arti ilmiah itu adalah tidak mengandung unsur plagiarisme. Oke, clear. Ini juga. Yang ketiga adalah biasanya jurnalnya itu dilakukan proses review. Nah, jadi arti ilmiah itu adalah tiga hal itu. Ah, itu mah sudah dilakukan. Sejak awal saya bikin jurnal juga sudah kayak gitu. Ya sudah, berarti sudah memenuhi syarat. Mudah saja. Yang kelima, ini yang paling susah. Yang kelima ini, yang paling susah. Jurnal ilmiah, kalau mau terakreditasi adalah jurnal yang harus minimal sudah berumur atau sudah menerbitkan artikel selama 2 tahun berturut-turut. Terhitung mundur sejak pengusulan. Susahnya di mana kok? Biasa saja. Susahnya kalau saya baru bikin jurnal ya nggak bisa akreditasi sekarang. Harus nunggu 2 tahun lagi kan. Nah itu susahnya adalah waktu tidak bisa diakali. Waktu hanya bisa ditunggu. Nah, susahnya di situ. Nggak punya ISSN, daftarkan. Nggak punya DOI, daftarkan. Nggak punya etika publikasi, niru. Tapi umur, ya harus menunggu. Nah, ini yang saya maksud paling susah, karena nggak bisa diakali. Oke, saya ulangi. Jurnal sudah berumur 2 tahun. Setahun terbit minimal 2 kali terbitan dalam 1 tahunnya ya. Jadi yang masih terbitnya 1 kali itu nggak bisa diakreditasi. Harus minimal 2 kali dalam 1 tahun. Boleh 2 kali, boleh 3 kali, 4 kali, dan seterusnya. Dan minimal artikel dalam 1 kali terbitnya adalah 5 artikel. Udah kalau memang belum dalam posisi yang enak, belum dalam posisi yang tertarget tadi, udah 5 saja. Nggak usah banyak-banyak. Semakin banyak artikel, semakin capek. Semakin banyak artikel, semakin potensi kesalahannya besar. Capek dan potensi kesalahan kan bisa diakalin katanya. Ya udah, yang penting artikel itu benar, lanjutkan berapapun jumlah artikelnya. Yang terakhir, syarat terakhir adalah jurnal harus sudah terindeks di Lembaga Pengindeks Nasional. AI. AI itu apa ya? Tegese. Garuda. Udah harusnya disebut saja Garuda. Karena kalau nggak ada di Garuda, maka nggak bisa terindeks di Arjuna, nggak bisa daftar Arjuna. Nggak bisa daftar Arjuna, berarti nggak bisa terakreditasi, kan gitu aja. Nomor 8 itu sebenarnya
Garuda itu, langsung saja sebut merek gitu. Nah, itu syarat minimal akreditasi. Saya rasa 1 sampai 8 ini gampang ini. Hanya nomor 5 tadi yang paling susah, yang lainnya gampang-gampang semua. Lakukanlah akreditasi, perbaiki setidaknya manajemen, direkonstruksi beberapa bagian yang memang kita belum ngerti OJS zaman dulunya, maka niscaya akan terakreditasi. Kalau tidak memenuhi syarat, berarti tidak terakreditasi, gitu saja. Karena nggak mungkin ada jurnal memenuhi syarat, kemudian tidak terakreditasi. Oh, ada Kang Busro di edisi periode ketiga kemarin, lihat, paling bawah, itu ada jurnal tidak terakreditasi loh. Edisi-edisi sebelumnya, kalau jurnal yang tidak terakreditasi, itu nggak ada di SK. Baru satu edisi terakhir kemarin, ada jurnal tidak terakreditasi masuk SK. Ini teman saya kebetulan pengelolanya. Setelah dicek ternyata frekuensi ISSN yang berbeda dengan yang diusulkan. Harusnya kan tidak lolos di DEX evaluasi, ternyata sampai dinilai, tapi karena sudah dinilai barangkali ya sudah di SK-kan saja sebagai jurnal yang tidak terakreditasi. Nah, itu ada itu. Satu edisi kemarin, silahkan dicek. Nah, waduh. Pedoman yang terbaru, karena waktu yang singkat ya, pedoman yang terbaru, bukan yang terbaru ya, yang sekarang masih digunakan adalah yang 2021. Di 2021 itu, sebenarnya saya sudah bikin perbandingan ya, dengan edisi yang lama. Silakan dibaca saja deh, agar ada banyak waktu untuk diskusi nanti. Saya tidak sentuh terlebih dahulu bagian ini. Matannya ini, kita tidak bahas matannya. Kalau ada pengajian yang lebih fokus lagi, kita bedah matan, pedoman, akreditasi ini, matan dan sarannya. Itu harus waktu yang habis terawih, biar waktunya nggak diburu-buru buka seperti ini. Tapi setidaknya, dari pembacaan saya terkait dengan pedoman 2021 itu, mengarahkan jurnal itu kepada jurnal internasional. Jadi kalau jurnal itu, kalau saya bagi ya, pembagian, ini nggak pakai dalil ini, pembagian secara biasa saja, itu ada jurnal lokal. Jurnal lokal itu adalah jurnal yang editornya, reviewernya, penulisnya itu dari institusi yang dimaksud, institusi penerbitnya. Berarti itu masih jurnal lokal. Bisakah jurnal lokal itu diakreditasi? Kalau secara ideal tidak bisa. Karena Arjuna, nah itu bukan dhamir nahnu ya, nah itu artinya nasional. Akreditasi jurnal nasional. Jadi nah itu adalah untuk mengakreditasi jurnal nasional, bukan jurnal lokal. Kalau masih ada jurnal yang mungkin masih dalam kriteria lokal kemudian terakreditasi, yaitu mungkin pengetatan akreditasi di zaman-zaman ketika jurnal itu terakreditasi masih belum ke arah sana, masih ke kuantitas barangkali, belum sampai ke kualitas. Tapi sejak 2021, 2022, 2023 ini sudah mulai. Pengetatan di substansi itu sudah mulai berjalan. Jadi saya rasa silakan Bapak-Ibu pengelola jurnal cek lagi jurnalnya, cek editornya. Kalau masih institusi lokal tempat penerbitnya berlangsung, berarti itu susah untuk terakreditasi. Atau setidaknya nilainya kecil lah kalaupun nanti lolos DEX evaluasi. Kan susah nyari editor luar institusi. Orang susah, ketemu orang susah, itu ketemu solusi. Ini Zoom ini nih, aduh ini pakai webinar ya, jadi nggak kelihatan nama-namanya oleh peserta yang lain. Ini sebenarnya itu calon-calon editor loh. Calon-calon asesor yang bisa Bapak-Ibu ajak. Saya butuh Bapak, saya butuh Ibu, Ibu juga butuh saya, bisa jadi ya. Maka simbiosis di situ terjadi, mutualisme nasional. Dan yang paling menjadi perhatian besar adalah akreditasi sekarang, kita lihat nilai-nilai tertingginya itu mengarah kepada jurnal internasional. Ini yang saya screenshot tiga hal ini setidaknya. Bisa Bapak-Ibu lihat pertanyaan terkait dengan reviewer Mitra Bestari. Ketika Mitra Bestarinya berkualifikasi internasional 50%-nya lebih. Jadi 50% ini mensifati ya, menurut kepada kualifikasi internasional ini, jumlah kualifikasinya.
setengahnya lebih nih. Kalau mitra bestarinya ada 10, 6 orang. Kan 50% lebih kan berarti 6 orang, kan? 6 orang punya kualifikasi internasional, maka masuk kategori ini. Kualifikasi internasional itu apa? Kalau dibahas di situ, tafsirnya ya, sarafnya itu adalah mitra bestari yang memiliki jejak publikasi selama 3 tahun terakhir itu menulis di jurnal-jurnal internasional. Apakah harus Scopus? Tidak harus, tidak mesti. Jurnal yang memenuhi syarat jurnal internasional ya masuk kategori ini. Tapi ketika sudah Scopus, yaitu memudahkan barangkali penilai, asesor, dalam mengidentifikasi dia punya publikasi internasional atau enggak. Oke, saya ulangi. Ketika mitra bestarinya 50%-nya lebih punya publikasi internasional, dan masih ada wawatof di sini, masih ada dan ya kata hubungnya, artinya belum selesai, dan berasal dari 4 negara, maka pahalanya 6. Itu. Barang siapa jurnal yang reviewernya 4 negara dan setengahnya lebih punya kualifikasi internasional, niscaya dapat pahala 6, kira-kira gitulah. Nah, ini kan rasa dari kalimat di penilaian poin 6, poin 4, ini rasa internasional. Sementara poin 2 dan poin 1 ini rasa nasional. Itu pertama. Yang kedua, silakan Bapak-Ibu cek juga di pertanyaan terkait dengan aspirasi wawasan. Menanyakan terkait dengan distribusi asal penulisnya. Ketika distribusi asal penulisnya lebih dari 5 negara, berarti 6 negara ya, padahal sebut aja ya. 6 negara, kan nggak ada negara desimal ya. 5,5 gitu. Negara mana yang setengah negara? Ketika distribusi asal penulisnya 6 negara, pahalanya 8. Ketika 3 hingga 5 negara, pahalanya 6. Ketika penulisnya 2 negara, poinnya 3. Tuh, 8, 6, 3 ini semuanya mensyaratkan ada diversitas lintas negara. Berarti rasa jurnal internasional juga arahnya ini. Dan terakhir, kalau hanya dari Indonesia semua, walaupun dari berbagai kampus, afiliasi, skornya 1. Begitupun pada pertanyaan terkait dengan editor. Hal yang sama berlaku ketika internasional setengahnya lebih dan 4 negara, skornya 5, 2 hingga 3 negara, skornya 3, dari Indonesia semua, asal dari beberapa institusi yang berbeda, skornya 1. Dari Indonesia semua, tapi dari kampus penerbit semua, nggak ada skornya, ini harusnya ada lagi di sini. Artinya memang nggak bisa terakreditasi, kan? Kalau editornya dari satu kampus yang sama. Nah, visi ini jelas mensyaratkan ya, apa ya, mengantarkan jurnal kita sebagai sedang mempersiapkan jurnal internasional, menurut saya. Izin Kang Busro, 5 menit lagi. Boleh. Oke, 5 menit, siap. Biasa, 5 menit lagi ya. Iya. Yeah. Oke, dari sini, kalau ada yang nanya, berarti Kang Busro, kalau kita mau Sinta 2, kalau kita mau Sinta 1, harus penulisnya 4 negara, harus editornya 4 negara, harus reviewernya 4 negara. Jawaban saya, tidak. Untuk mencapai Sinta 2, Sinta 1, Sinta berapapun, harus sesuai nilainya. Kalau mau Sinta 2, harus minimal 70, jawaban saya. Kalau mau Sinta 1, harus minimal 85, jawaban saya. Nah, ini nilai-nilai ini hanya soal peluang. Bagaimana caranya kita mendapatkan nilai minimal 70 kalau nilai-nilai di sini saja kita tidak maksimal, kan gitu peluangnya. Ketika kita mitra bestarinya 4 negara, maka peluang Sinta 2-nya menjadi semakin besar. Gitu. Ngomongin peluang sebenarnya, bukan ngomongin wajib. Ketika penulisnya lebih dari 5 negara, maka peluangnya menjadi semakin besar lagi. Ketika editornya lebih dari 4 negara, maka lagi-lagi peluangnya menjadi semakin besar. Jadi bukan wajib Sinta 2 untuk Sinta 2. Wajib Sinta 2. Wajib ada orang luar negeri untuk Sinta 2. Itu enggak gitu kesimpulannya. Ini takut ada teman-teman yang memahaminya secara berbeda, mengarah ke sana. Untuk Sinta 2 harus minimal 70. Udah clear sampai di situ. Untuk mendapat nilai 7 gimana? Bisa dari mana saja. Bisa jadi ini penulisnya dari Indonesia semua, tapi karena nilai yang lainnya gede-gede, akan menjadi minimal 70, ya tetap Sinta 2. Bisa jadi mitra bestarinya, reviewernya dari Indonesia semua, tapi bagian yang lainnya mencapai nilai yang maksimal, sehingga tetap mendapatkan minimal 70, ya tetap Sinta 2.
dan begitu seterusnya. Ya. Terakhir, ini urutannya nggak tertib ini. Nggak apa-apa. Terakhir, berdasarkan judul kita, strategi efektif ya, bagaimana kita bisa meningkatkan performa akreditasi, pertama menurut saya adalah kita pahami dulu kitab sucinya. Ya pedoman. Ngaji di situ. Dipahami apa yang dimaksud dengan pertanyaan ini. Kondisi apa yang menyebabkan nilai kita tinggi terhadap pertanyaan ini. Ya, dipahami matan dan sarahnya lah. Kalau nggak bisa memahaminya, ya belajar ke yang bisa menuntunnya. RJ itu ada banyak tutor-tutor yang kompeten di situ. Silahkan diundang di daerahnya untuk kita bedah bersama bagaimana matan dan sarahnya ini. Ketika sudah kita pahami matan dan sarahnya, pedoman itu ya secara benar-benar identifikasi kelemahan-kelemahan di jurnal kita. Ya dengan cara evaluasi diri. Mana nih kelemahan-kelemahannya udah dicatat nih. Kelemahannya ada 20 misalnya. Dari 20 itu mana yang bisa kita perbaiki yang sifatnya masa lalu, manajemen. Oh ini, berarti segera diperbaiki. Mana yang sifatnya jangka panjang, kayak substansi, ya berarti ini untuk edisi berikutnya. Lakukan pemilahan-pemilahan semacam itu. Buat target perbaikan tadi, mana jangka pendek, mana jangka menengah, mana jangka panjang. Itu harus dibuat target-target tertentu. Kemudian, nilai yang pasti harus dipegang. Nah ini, kalau yang hanya baca slide ini, nggak ngerti mungkin maksudnya apa. Tapi yang hadir di sini harusnya ngerti. Nilai yang pasti itu adalah nilai yang tidak multitafsir. Sedangkan nilai yang tidak pasti adalah nilai yang multitafsir tadi. Misalnya, geografi tadi ya, ketersebaran itu menurut saya nilai yang pasti. Sedangkan novelty atau kebagusan, kebaikan, sebuah artikel itu nilai yang tidak pasti. Ini pendapat saya pribadi ya, bisa tidak setuju. Karena diversitas negara, 4 negara, 5 negara itu setiap kepala orang saya rasa sama. Bahwa negara Burundi yang tadi malam main bola itu adalah sebuah negara yang berbeda dengan negara kita Indonesia. Bukan salah satu kabupaten, kota, atau provinsi yang ada di Indonesia. Sehingga ketika ada penulis dari Burundi, itu sah jadi 2 negara, Indonesia dan Burundi berarti. Itu kan nilai yang pasti. Sedangkan nilai yang tidak pasti, dalam hal ini ya, salah satu contohnya saja, mohon maaf, bisa jadi novelty, kontribusi ilmiah, itu sebenarnya pasti indikatornya, jelas indikatornya. Tapi kepala saya dengan kepala Mas Arbain bisa berbeda, karena background keilmuan kita berbeda. Karena pengalaman kita berbeda. Ketika menghadapi sebuah artikel, menurut saya nih, artikel ini keren ini Mas Bain. Bagus banget ini. Tapi menurut Mas Bain, ah ini mah artikel lama, ini mah biasa-biasa saja. Nah, standarnya bisa sama. Tapi penilainya bisa jadi berbeda. Maka bagi pengelola jurnal harus bisa memastikan bagian nilai mana saja yang sudah pasti. Kalau kita sudah identifikasi, maka pegang bagian itu. Perbaiki bisa yang mungkin bisa dilakukan. Nilai yang tidak pasti, itu pun demikian, perbaiki dengan yang mungkin bisa kita lakukan. Tapi ketika kita mengevaluasi diri terhadap nilai-nilai yang tidak pasti, ya jangan ambil nilai-nilai yang tinggi. Ya. Terus nilai yang mana? Ya kayak Bapak-Ibu lagi sholat isya ini rokaat 2 atau rokaat 3 sih? Gara-gara tadi bukannya kebanyakan kekenyangan jadi ngantuk, jadi bingung ini rokat 2 atau rokat 3. Dalam kaidah fikih, ketika kita bingung ngambil rokat 2 atau rokat 3, maka pilihlah rokat 2. Dalam hal ini, ketika Bapak-Ibu menilai evaluasi diri terhadap nilai-nilai yang tidak pasti dan menghadapi keraguan semacam tadi, maka ambil nilai-nilai yang rokat 3 tadi, nilai yang aman, bisa dibilang seperti itu. Terakhir, libatkan tutor. Ada banyak tutor kok di berbagai wilayah di Indonesia. Bisa tutornya RJI, bisa lembaga yang lain, bisa kampus lain, bisa pengelola jurnal lain yang terlebih dahulu sudah bagus. Itu bisa dilibatkan untuk membantu kita dalam membimbing pengelolaan jurnal, membimbing akreditasi, membimbing indeksasi. Dan salah satu niat teman-teman dalam mengikuti kegiatan ini ya dibimbing kan salah satunya. Ini sudah di jalurnya yang betul. Dalam kegiatan ini kan ada beberapa narasumber tuh, ada beberapa yang hadir, yaitu setidaknya
orang-orang yang ada di sana bisa dijadikan pembimbing di situ. Ada Kang Ikhwan Arif, ya, udah Ikhwan Arif, editor Doaj, ada Mas Bain, ketua RJI, ya, ketua umum, ada Mas Helmi di UIN Wali Songo, ada Kang Dudu, ya, Dwi Fajar Saputra di Jakarta. Butuh wilayah yang lain, silakan hubungi RJI barangkali untuk bisa memberikan nama yang terdekat ya dengan daerah tersebut. Oke, itu baik. Ya, Kang Busro, mungkin karena kita terikat dengan waktu nih, Kang Busro, boleh kita moving ke sesi selanjutnya? Siap. Mohon izin. Baik, terima kasih Kang Busro. Baiklah, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, terupain saja. Kita akan beralih ke sesi tanya jawab. Kita buka dua pertanyaan dulu kali ya, karena ini kan kita akan ending di pukul 17.00. Jadi kita buka dua penanya langsung, karena kalau kita melihat dari jumlah peserta dari 313 peserta ini, dengan jumlah pertanyaan by chat ini lumayan banyak, 36 chat. Kita yang mau live bertanya langsung ke Kang Busro ya. Yang pertama dari tadi resensinya adalah Ibu Librina Tria Putri. Boleh, silakan Ibu Librina. Silakan Ibu Librina Tria Putri. Halo, orangnya masih ada? Nggak kedengaran suaranya, Bu. Mohon izin, silakan Ibu Librina, atau mungkin panitia boleh bantu untuk mengaktifkan mikrofonnya dari Ibu Librina. Coba kembali Ibu Librina. Ya, silakan Ibu Librina, masih ada orangnya? Masih aktif? Ya, tapi silakan, di sini layar nggak ada ya, Mas. Apa saya yang salah ya? Kenapa? Tampilan layar saya nggak ada. Oh iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Silakan Ibu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang sekali ada acara ngabuburit ini. Selamat sore Pak Busro. Biasa kita chat by WA saja. Pak Busro udah banyak membantu saya nih. Ya, mempublish artikel saya. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan amal jariahnya di ini kan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, saya kan baru nih sebagai KLPPM dan ada beberapa jurnal akan kami bangun. Ada juga jurnal yang sudah ada. Nah, mungkin bagi yang lain udah ini hal yang baru banget gitu, tapi saya mohon penjelasan. Jadi ada beberapa yang jurnal kami sudah vakum, salah satunya inovasi jurnal STIE Bangkinang. Jadi saya dari STIE Bangkinang, tepatnya 65 km dari Kota Pekanbaru. Nah, di situ ada beberapa yang mungkin kalau apa mungkin ya masih bisa di hosting, terus kemudian ada tidak rutin lagi karena syarat untuk mencapai akreditasi nantinya kan 4 semester atau 2 tahun itu harus konsisten, mungkin berapa volume per semester atau per tahunnya berapa, kemudian berapa artikel yang harus ini itu konsistensi. Nah, di situ saya melihat bahwa di dalam jurnal kami itu sangat banyak sekali keterbatasan. Apakah itu masih bisa diperbarui nih Pak Busro, atau diganti dibuat jurnal baru saja gitu? Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Bu Librina. Langsung aja Kang Busro ya untuk jawabnya. Boleh, silakan Kang Busro. Mikrofonnya masih nonaktif. Sip, ya. Silakan. Kendala bersama ya, menurut saya banyak orang juga yang mungkin mengalami kendala serupa. Ketika kita mengelola jurnal, diwarisi sebuah jurnal, kita didapatkan pengelolaan jurnal yang gimana ya, ya kurang baik lah ya. Maka setidaknya ada dua solusi kalau kita mengacu kepada akreditasi. Pertama, kita bisa teruskan. Ya, teruskan yang sudah ada. Kita lakukan meneruskan ini ketika setidaknya apa ya, punya histori yang nggak bisa dihapus begitu saja misalnya. Nah, itu kita teruskan. Kalau kita mau memutuskan teruskan, kita harus perhatikan terakhir kali terbitnya itu kapan. Sebagai misal
terakhir terbitnya itu 2021, karena kebetulan 2021 ada akreditasi prodi. Akreditasi prodi biasanya pada bikin jurnal baru, prodinya sudah terakreditasi, tinggal jurnalnya gitu aja. Ini contoh, 2021 itu volume 1 nomor 2 misalnya terakhirnya terbitnya. Sekarang kita ditugasi menjadi pengelola jurnal, ditugasi menjadi ke LPPM dan yang lain-lainnya. Gimana menghadapi jurnal kayak gini? Solusinya adalah bisa diteruskan. Ketika kita memutuskan meneruskan di 2023 ini, misalnya ya, maka kita ambil volume 2 nomor 1. Asumsinya di 2022 kita nggak terbit. Jadi ininya tetap nyambung. Ini 1, ini 2. Maka kita tidak akan dihantui sama debt collector. Karena kita nggak ngerasa utang, kita statement, dulu nggak terbit kok, dulu tidur kok kita, nah itu ini. Tapi ketika Ibu Librina sekarang menuliskan volume 3 nomor 1, maka akan terus dikejar-kejar masa lalu. Kalau di sini 1, ya. Di sini 3, seharusnya di sini ada 2 dong. Gitu. Iya benar. Nah gitu. Harusnya gini, maka walaupun Ibu sudah menerbitkan ini, maka mau nggak mau Ibu harus bayar utang di bagian ini. Karena kita salah mengambil reposisi di tahun ini. Jadi kalau mau enak, nggak dikejar-kejar utang, posisinya kayak gitu. Itu opsi pertama. Ketika meneruskan, itu menjadi sebuah yang niscaya. Kalau nggak diterusin, dana nggak cair misalnya. Karena ini dulu yang bikinnya adalah seseorang yang titik-titik misalnya. Ya maka harus diteruskan yang model gini. Atau kalau mau bisa, buat jurnal baru. Ya nggak masalah juga. Ketika kita meneruskan ini, ya kita sebenarnya sedang meneruskan masa lalu, yang masa lalunya itu kelam itu. Lah, daripada ngurusin masa lalu yang kelam, mending kita tatap masa depan dengan kita rencanakan sejak hari ini. Itu juga nggak masalah. Nah, tapi kalau teman-teman ingin akreditasi, ya akreditasi kan 2 tahun terakhir ya, otomatis kalau buat jurnal baru, tahun depannya lagi. Kalau di bagian ini, bisa jadi. Aslinya 2022 itu terbit. Hanya karena nggak ngerti OJS, masih ada di lemari. Nah, kalau ini nanti bisa diakreditasi akhir tahun ini kan setidaknya. Kalau kita mau meneruskan ini dengan catatan, tadi di sininya juga dilengkapi nantinya. Ini kan hanya soal pilihan. Itu kira-kira simpelnya ya. Bisa dipahami nggak sih? Gimana, Ibu Librina? Bisa, Pak. Berarti kita melakukan back issue, Pak. Ya, melakukan proses back issue itu nggak ada masalah. Yang penting syarat akreditasi itu adalah memenuhi syarat 2 tahun terakhir itu. Kalau ini kan kita bisa melengkapi masa lalu, kemudian kita akreditasi tahun ini, tentu dengan segala masa lalu yang kelamnya harus kita akui. Kalau ini kita rencanakan masa depan. Ya tentu kita nggak bisa akreditasi hari ini, karena masa depan kan zamannya udah mudore itu. Udah future, harus ke masa depan. Oke, gitu ya. Oke. Terima kasih Pak Busro. Ya, terima kasih Ibu Librina. Selanjutnya kita beralih ke pertanyaan kedua. Kalau tadi dari kaum Hawa, sekarang kita perwakilan dari kaum Adam ya, Bapak Ibu. Kami persilakan Pak Budi MM untuk pertanyaannya live secara langsung untuk ke Kang Busronya. Silakan Pak Budi. Oke, terima kasih. Apa itu saya langsung aja ini Pak Busro. Ya. Karena mungkin bersilakan waktu untuk yang lainnya bertanya. Jadi pertanyaan saya ada yang pertama itu, jika jurnal itu memiliki sudah ada lebih dari 2 tahun gitu. Nah, apakah nanti ketika akreditasi ini belum pernah terakreditasi? Nah, apakah nanti kalau misal terakreditasi itu akan mengecek semua jurnal di 2 tahun sebelumnya, misal di tahun ketiga dan sebelumnya? Dan apakah juga nanti dicek doi-doi jurnal-jurnal yang sebelumnya itu apakah semua dicek dan juga jurnalnya itu apakah dicek gitu? Terus yang kedua, kalau semisal ada migrasi, best praktis untuk akreditasinya itu seperti apa untuk migrasi? Gimana yang kedua? Bisa diulang yang kedua, Pak? Migrasi jika ada tadi? Migrasi, nah best praktisnya itu seperti apa? Apakah untuk yang domain pertama itu di redirect atau mungkin ada yang lainnya untuk
best practice-nya gitu. Oh gitu. Baik. Silakan Kang Busroh. Terima kasih Pak Budi. Oh ya, oke. Okay. Ini juga masalah bersama ini. Syarat akreditasi mensyaratkan 2 tahun. Yang kita input di Arjuna juga 2 tahun terakhir. Artinya yang akan diperiksa oleh asesor sebenarnya hanyalah yang 2 tahun itu. Yang kita inputkan di Arjuna itu. Tidak akan menghisap masa lalu yang sebelum 2 tahun itu. Tidak akan dihisap secara aturan. Tapi bisa jadi ada asesor tertentu yang ingin melihat tren. Sebenarnya dulunya kayak gimana sih? Hanya untuk melihat saja. Itu bisa tidak menutup kemungkinan ada asesor yang melihat. Hanya saja itu tidak menjadi kewajiban penilaian bagi asesor nantinya. Yang dilihat adalah 2 tahun terakhir itu. Maka ketika jurnal Bapak Ibu sudah tua ya, sudah berumur misalnya 20 tahun nih, tetap saja yang akan dinilai adalah tahun ke-19 dan tahun ke-20. Tahun pertama sampai ke-18-nya tidak akan diperiksa. Dan setidaknya doi yang di kita tadi ada terkait dengan doi ya, setidaknya doi yang nanti akan diperiksa juga aktif. Walaupun sebenarnya kalau Bapak Ibu melihat perjanjian pendaftaran doi itu seharusnya seluruh artikel, seluruh konten yang ada di jurnal itu didaftarkan doinya. Hanya kalau untuk akreditasi sejauh yang pengalaman mendampingi saya, itu setidaknya yang 2 tahun itu. Karena kita syafi'iyah, kita percaya ikhtiar, kehati-hatian. Yang diperiksa hanya 2 tahun terakhir, ya sudah doinya aktifkan saja. 10 tahun terakhir, 5 tahun terakhir. Ya, biar untuk mengurangi potensi-potensi ada yang meriksa kemana-mana kan, nggak masalah. Bahkan kalau kita melihat perjanjian kita dengan cross-ref, pilarnya itu ya, kalau kita membaca dengan teliti seharusnya diaktifkan saja seluruh artikel yang ada. Itu. Yang kedua, pengaktifkan doi seluruh artikel ada efek masa apa? Ada efek melebarnya nantinya dengan semua artikel doinya aktif. Maka potensi citasi di dimensionnya menjadi lebih tinggi. Nah, tadi saya lupa ya, karena waktu yang singkat, pengukuran akreditasi salah satunya adalah pengukuran citasi. Di dalam pedomannya, ya hanya citasi saja. Ketika citasinya sekian, pahalanya sekian. Ketika citasinya sekian, pahalanya sekian, hanya itu. Tapi kalau nanti didampingi ya teman-teman itu sama tutor, misalnya nanti dikasih tahu syarahnya bahwa alat ukur citasi untuk hari ini adalah Dimension salah satunya, bukan Google Scholar lagi, tidak digunakan itu. Nah, kalau kita memahami cara kerja Dimension, itu dia ngambil datanya dari cross-ref. Artinya ketika artikel Bapak-Ibu aktif doinya, maka potensi citasi dan disitasi, mensitasi dan disitasinya menjadi lebih tinggi. Nah, itu nanti efeknya ke situ. Doi itu tidak semata-mata menjadi sebuah syarat. Doi juga menjadi sebuah rukun nantinya. Syarat akreditasi kan ada doinya. Ternyata rukun, artinya pedomannya ya, amalan-amalan ketika penilaiannya itu ngomongin doi, ada pertanyaannya sendiri, ngomongin sitasi. Sitasi juga terkait dengan cross-ref, cross-ref terkait dengan doi. Nah, itu nyambung nantinya. Kemudian ada juga pertanyaan terkait dengan pengindeks internasional. Ketika Bapak Ibu jurnalnya sudah doi aktif, maka otomatis sebenarnya secara takdir, nih saya ngomong takdir nih, takdir itu terindeks dimension. Hanya takdirnya ini nunggu waktu sinkronisasi. Jadi doi itu nanti bisa ada 3 keuntungan. Keuntungan sebagai sebuah syarat, keuntungan sebagai sebuah rukun pertanyaan terkait dengan doinya itu sendiri, keuntungan sebagai pertanyaan di pengindeks dimension itu jadi internasional, nilainya menjadi 6, kemudian keuntungan menjadi citasi. Nah, itu doi itu melebar kemana-mana sebenarnya. Itu ya. Yang kedua terkait dengan migrasi, sebaiknya sih ketika kita migrasi, yang dimigrasikan sistemnya ya, bukan URL-nya seharusnya. Kalau kita hanya ngomongin migrasi atau URL-nya juga berubah. URL-nya berubah gitu karena nama domainnya. Oke, okay, berarti itu pindah ya, itu memang migrasi dengan pindah. Ya, migrasi kan pindah ya. Ya, berarti setidaknya menginformasikan di website lama misalnya ya, jangan dulu ditutup atau sebelum di redirect-kan juga bisa, jangan dulu ditutup.
bahwa informasi, ada informasi jurnal ini berubah menjadi ke sini gitu. Sehingga ketika asesor memeriksa pun masih ketemu website aslinya, website yang barunya, itu yang pertama. Yang kedua, bisa nggak sih migrasi itu kalau nggak ada momentum-momentum gitu, misalnya ya, belum ada, mumpung lagi pada nggak akreditasi, akreditasi ditutup, kita berubah misalnya. Jadi ketika kita daftar akreditasi, otomatis dengan link yang baru. Itu kan bisa dilakukan manajemen waktu, kapan sebaiknya migrasi yang tepat. Tapi kalau memang nggak ketemu-ketemu waktu yang tepat, ya tadi, diinformasikan di website lamanya misalnya, bahwa atau didirekan ketika orang mengakses website lama itu mendapatkan alamat yang baru di ini. Nah, teknis seperti ini, mohon maaf, tidak terlalu paham ya, karena dari usuluddin, dari agama, teknis-teknis semacam itu nanti mungkin bisa dikonsultasikan dengan IT di tempatnya, atau mungkin dengan IT RJI. Kita ada banyak kok. Saya kalau ngobrolin gini ya, Kang Dudu, nanti di sesi terakhir ya, itu menjelang orang mudik itu kayaknya Kang Dudu pertanyaan ini bisa lebih menjawabnya dengan lebih presisi. Itu saja. Baik, terima kasih Kang Mustro. Seperti itu ya Pak Budi ya. Siap, terima kasih. Ya baik, karena waktulah yang membatasi kita untuk sore hari ini. Nanti Bapak Ibu kalau ingin berdiskusi langsung, boleh langsung menghubungi Kang Busroh. Ada nomor kontak dan email di layarnya masing-masing. Boleh dicatat, boleh difoto, di screenshot. Nanti boleh langsung berdiskusi atau dapat menghubungi Pengda atau pengurus daerah RJI di daerahnya masing-masing. Seperti itu, baiklah, terima kasih Kang Busroh untuk waktunya hari ini di Ngabuburit di sesi pertama Relawan Jurnal Indonesia. Terima kasih banyak. Dan baiklah Bapak-Ibu hadirin, kita beralih ke sesi terakhir yaitu sesi door prize. Nah inilah sesi yang ditunggu-tunggu ya Bapak-Ibu. Mohon bisa di stop share screen ya. Baiklah, door prize-nya simpel sekali. Jawaban yang paling benar dan paling cepat dituliskan dalam kolom chat akan mendapatkan door prize dari panitia nantinya. Jadi silakan aktifkan chat-nya, aktifkan segalanya seperti itu untuk menjawab yang paling cepat dan paling tepat jawabannya. Nah, langsung saja soal yang pertama adalah, semua sudah lihat ya Bapak Ibu di layarnya, saya sudah share screen, sudah terlihat? Di share screen Pak Ardi, di share screen. Sudah lihat? Sudah terlihat semuanya Bapak Ibu? Sudah Bapak. Oke, baik. Soal pertama terkait dengan tebak gambar. Silakan menyusun gambar yang paling benar di bawah ini. Jawabannya ada di sini, pilihan ganda, ada A, B, C, atau D di sudut kanan bawah. Silakan disusun. Yang paling cepat dan yang paling benar, nanti teman-teman dari panitia akan membantu melihat di kolom chat, baik yang live secara Zoom maupun yang di YouTube. Silakan menuliskan saja yang paling cepat dan paling benar. Oke, silakan disusun saja puzzle yang lumayan simple ini. Yang pastinya adalah dari logo Arjuna itu sendiri atau akreditasi jurnal nasional. Oke, sudah ya Bapak Ibu, karena chatnya lumayan banyak masuk ini. Kita mencari paling benar aja. Oke, dan jawabannya adalah C. 4, 1, 2, 5, 3. Oke, inilah jawabannya tadi dari puzzle-nya. Dan kita beralih ke door prize yang kedua. Jadi selamat ya untuk pemenangnya, nanti akan diinfokan oleh panitia siapakah yang berhak mendapatkan door prize yang pertama tadi dan kedua dan ketiga selanjutnya. Oke, langsung saja untuk door prize kedua, soalnya adalah silakan tuliskan. Oke. Ini dia. Door prize yang kedua, tuliskan nama lengkap lengkap dengan titelnya serta jabatannya di RJI yang membuka acara Relawan Jurnal Indonesia Ngabuburit Jurnal Ilmiah tadi secara resmi. Silakan yang paling cepat dan tepat, tidak salah namanya, tidak salah titelnya, tidak salah jabatan strukturalnya di RJI, itulah yang mendapatkan door prize kedua. Silakan Bapak Ibu menuliskan siapa cepat dia dapat. Ini lengkap ya. Lengkap, yang paling lengkap. Nanti ada teman-teman panitia untuk membantu melihatkan siapalah
Siapakah kira-kira yang mendapatkan door prize dari relawan Jurnal Indonesia untuk edisi pertama Ngabuburit Jurnal IMIA ini? Yang pastinya diselenggarakan oleh relawan Jurnal Indonesia. Wow, lumayan kencang ya Bapak-Ibu kalau kita melihat ini chatnya. Memang semua handal, sudah handal menjadi pengelola jurnal ya. Ada yang menuliskan tanpa titel, ada yang menuliskan tidak lengkap dengan jabatan strukturalnya. Ingat, ada jabatan strukturalnya. Pak Arbain itu siapa di RJI? Baiklah, karena sudah banyak jawaban, kita hanya memilih satu saja jawabannya. Dan jawabannya adalah ini. Ketua Pengurus Pusat Relawan Jurnal Indonesia, atau biasa disingkat RJI, yaitu Pak Dr. Arbain, SPD, MPD. Selamat ya untuk para pemenang untuk door prize kedua. Oke, baiklah, kita beralih ke door prize yang ketiga. Ini dia. Silakan dalam kegiatan Ngabuburit Jurnal Ilmiah, ada berapa sesi dalam kegiatan tersebut dan sebutkan kapan saja kegiatan tersebut. Tadi sudah sempat di-spill ya. Baik itu dari Kang Busro selaku narasumber dan juga Pak Arbain selaku ketua pengurus pusat sudah di-spill di awal. Bahkan Bapak Ibu yang sudah melihat flyernya yang sudah tersebar di mana-mana itu sudah ada. Ada berapa sesi dalam kegiatan Ngabuburit Jurnal Ilmiah yang diselenggarakan oleh RJI dan sebutkan kapan saja kegiatan tersebut. Jangan sampai ada salah tanggal nih. Ayo silakan, siapakah dia yang berhak, how lucky you are, seberapa beruntungnya Bapak Ibu untuk mendapatkan door prize dari RJI. Lumayan ya, bagi-bagi door prize untuk di bulan suci Ramadan ini dari RJI atau Relawan Jurnal Indonesia. Oke, baiklah Bapak Ibu, karena waktulah yang membatasi kita di sore hari ini dan di waktu Indonesia bagian tengah di Kota Makassar, karena saat ini saya berada di Kota Makassar, sudah waktu berbuka puasa, dan marilah kita menutup kegiatan Ngabuburit sesi pertama ini dengan bersama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekali lagi, buah mangga, buah pepaya, gandum gula jadi adonan. Semoga Anda berbahagia, hanya door prize yang dapat diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Kayaknya nggak seru kalau narasumbernya nggak ada pantun ini. Oke. Silakan Kang Busro. Kang Busro juga harus bawa pantun dong. Ditantang ya, ditantang ya Pak Ilham. Paling nanti kalau masih ada beberapa pertanyaan yang belum sempat terbalas, terjawab, nanti bisa kontak langsung ke nomor yang ada, yang tadi. Karena ini ditantang pantun. Ya. Apa ya? Harus mikir ya. Oke. Bulan puasa, belajar ke ulama. Belajarnya di pesantren Cibaduyut. Cakep. Mari kita belajar bersama. Semoga momen silaturahmi ini akan terus berlanjut. Masya Allah, amin. Mantap. Ya Rabbal Alamin. Mantap Kang Busro, sekali lagi. Terima kasih kehadirannya Kang Busro, Pak Ilham selaku Wakil Ketua, dan pastinya seluruh Bapak-Ibu hadirin, panitia, pengurus pusat, dan daerah telah hadir live secara Zoom kali ini. Dan sampai jumpa. Oke, terima kasih. Makasih. Selamat berbuka puasa yang waktu berbuka puasa untuk wilayah timur ya. Mohon izin lift Bapak Ibu. Kasih Kang Gurso, Fardi, teman-teman lain.